Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Nah, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya dan semua yang baik-baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan gue, Jo Arinji Motorsport di YouTube channel kesayangan kita pastinya Arinji TV. Nah, kali ini gue lagi ada di Arinji Motorsport 3 yang ada di Kemang alias gudangnya Moge-Moge Premium. Nah, kalau kita ngomong Arinji Motorsport, bahas motorsport, itu adalah sesuatu yang boleh dibilang yang normal. Toh namanya Arinji Motorsport kan. Nah, di liputan kita kali ini yang mau kita bahas adalah di luar konsep dari sebuah motorsport, yaitu yang pasti nggak jauh-jauh dari motor gede, motor kapal pesiar yang ada di belakang gua, yaitu BMW GS alias BMW R1200 Adventure. Dan teman-teman semua pasti pecinta motor touring, pecinta motor tourer, pecinta adventure, pastinya ujung-ujungnya ketika pakai senang touring berkiblatnya ke motor ini nih yang ada di belakang gua. Nah, karena itu di liputan kali ini bakal kita bahas habis apa sih sebenarnya kelebihan dari sebuah BMW GS K51 atau BMW R1200 GS Adventure. Nah, untuk detailnya ya, cek di sound, bro. I'm just calling to say I Kalau kita lihat sejarah dari sebuah BMW GS di Indonesia, sebenarnya yang tipe R1200 masuk di Indonesia dari tahun 2012-2013. Waktu itu masih K25 tipenya. Kemudian di 2013 muncul versi R1200 GS alias K50. Dan kemudian di 2014 diluncurkan lagi R1200 GS Adventure atau yang istilahnya bahasa bekennya adalah K51. Dimana boleh dibilang ya K51 adalah varian tertinggi dari sebuah BMW GS R1200. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan dari K51 dan K50? Salah satunya adalah pihak BMW Motorrad menjelaskan bahwa K51 memang peruntukannya 60% off-road, 40% kondisi jalanan biasa, sedangkan BMW K50 beda. Dia lebih 60% untuk kondisi jalan high speed, dalam artian seperti itu. Yang berarti gear ratio motor ini lebih rapat daripada gear ratio K50, itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas tangki untuk K51 ini 30 liter, sedangkan K50 hanya 20 liter, selisih kurang lebih 10 liter. Dan kalau kita bayangkan, full consumption rata-rata dari sebuah motor GS K51 adalah 1 banding 17. Berarti kalau kita sekali isi 30 liter, ini kurang lebih bisa dapat hampir 500 kilo dengan sekali pengisian bahan bakar. Kebayang nggak teman-teman yang touring Jogja, bolak-balik mungkin belum perlu isi bensin tuh, isi di Jakarta pas balik-balik ya baru isi satu kali lagi. Kapasitas tangkinya yang begitu besar. Dan motor ini sudah dilengkapi dengan crash bar. Jadi kalau teman-teman lihat ada perlindungan crash bar di bagian depan yang pastinya menjadi ciri khas kalau motor ini memang sudah siap untuk off-road, sudah siap untuk jatuh. Nah, kondisinya kurang lebih seperti itu. Dan kalau dilihat minat terhadap BMW GS K51 ini memang luar biasa. Bahkan dari pihak motor itu sendiri menjelaskan kalau penjualan si BMW itu sendiri lebih dari 50% disumbangkan oleh sebuah BMW R1200 GS. Berarti animonya sangat luar biasa ya teman-teman. Dan kalau kita lihat hal yang pastinya tertanam di pikiran teman-teman semua adalah ini sebuah motor besar, sebuah motor gede yang pastinya memang sangat cocok untuk peruntukan touring. Nah, saking tangguhnya motor ini pernah digunakan beberapa kali oleh bikers untuk keliling dunia, kalau nggak salah waktu itu dari Inggris ke Amerika. Namanya Ewan McGregor, itu menempuh jarak lebih dari 30.000 km dan semuanya berjalan lancar. Dan hal itu membuktikan bahwa BMW GS memang salah satu kendaraan yang memang cocok untuk dibawa touring. Jadi kalau teman-teman touring masih skalanya nasional yang menempuh jarak 1.000-2.000 masih oke. Toh si Ewan McGregornya itu sendiri 30.000 kilo lebih dan akhirnya semuanya fine-fine aja. Dan membuktikan kalau motor ini memang cocok dan sangat durable untuk dipakai dalam perjalanan jarak jauh. Yang pastinya ketangguhan sebuah BMW GS tidak terlepas dari kontribusi mesinnya itu sendiri. Nah, mesinnya BMW GS adalah 1170 cc, 2 silinder flat bar, alias mesin boxster,
DOHC yang menghasilkan tenaga sebesar 125 HP dan torsi 125 Nm. Tapi bukan itu saja, walaupun sebagai motor adventure, BMW GS dilengkapi dengan berbagai macam sensor dan fitur yang pastinya ujung-ujungnya mensupport kenyamanan pada saat dibawa berkendara. Nah, detailnya apa aja? Kita lihat ya, bro. Kalau kita lihat, memang desain motor ini sudah diperuntukkan untuk perjalanan jarak jauh ataupun untuk touring. Nah, kalau kita lihat dari depan, yang pertama, nah, uniknya adalah motor ini sudah menggunakan velg jari-jari, dan di balik penggunaan velg jari-jari, bannya tubeless. Jadi kalau biasa velg jari-jari identik dengan penggunaan ban dalam, kali ini di BMW GS ini velg jari-jari tapi bannya tubeless. Kalipernya sudah Brembo radial 4 piston dan disknya sudah dual disk kiri kanan, dan ini floating. Dan salah satu hal yang nggak boleh ketinggalan di sini adalah yang merupakan salah satu senjata kenapa boleh dibilang BMW GS adalah sebuah motor adventure yang sangat nyaman adalah penggunaan suspensi. Nah, kalau teman-teman lihat dari sana, mungkin suspensinya hanya kelihatan di sini, suspensi teleskopik. Nah, bagaimana bisa sebuah motor adventure hanya menggunakan dua suspensi teleskopik? Tapi tunggu dulu, di bagian dalam kalau teman-teman lihat lebih jeli, di situ ada tambahan satu buah suspensi yang pastinya kalau teman-teman lihat fungsinya untuk meningkatkan kenyamanan pada saat berkendara. Jadi bukan hanya dua suspensi depan, tapi disupport dengan satu suspensi yang ada di bagian dalam dan juga penambahan steering damper. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman yang senang touring jarak jauh pastinya sangat nyaman karena hampir semua peredamannya disupport dengan teknologi suspensi yang sangat canggih ini. Di samping itu, lampu depannya sudah LED dan ini kebetulan sudah dikasih cover headlamp karena harga lampu depannya luar biasa mahal apabila terkena pentalan batu ketika kita touring. Dan windshield masih manual tapi bisa digeser naik turun sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ketika hujan besar kita naikin supaya air hujannya tidak ke muka. Selanjutnya bagian kokpit akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Nah, ini adalah crash bar yang merupakan paket ketika kalian membeli BMW GS R1200 GS Adventure. Jadi sudah dilengkapi dengan crash bar, fog lamp juga standar. Nah, ini lampu sudah lampu tambahan. Dan shock belakang menggunakan SAH, dan ini shock belakangnya full sensor, jadi bisa dikontrol secara elektrik dari speedometer. Bisa dikontrol normal, soft, ataupun hard. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan satu hal yang nggak boleh absen adalah motor ini tidak menggunakan rantai seperti motor-motor pada umumnya. Motor ini menggunakan gardan ataupun kopel, di mana ketika kita lihat maksud dari penggunaan gardan pastinya adalah performa dari motor ini pastinya akan lebih baik dibandingkan penggunaan rantai. Karena kalau penggunaan rantai biasa dalam sepersekian detik pastinya ada nge-lag. Sedangkan penggunaan gardan harusnya motor akan terasa lebih bertenaga. Nah, kalau teman-teman lihat, sudah ada kelengkapan seperti box kiri kanan dan box belakang yang pastinya motornya memang peruntukannya untuk perjalanan jarak jauh. Nah, nggak mau panjang lebar, kita lihat seberapa canggih teknologinya yang ada di kokpit ataupun yang ada di dashboard. Kita lihat yuk. Nah, jadi sebagian besar teknologi yang ada di BMW GS tersemat di speedometernya. Coba kita lihat ya. Kita coba nyalain dulu. Nah, ketika popping up, ketika nongol, nah di sini ada indikator servis. Remain kilometer 1400, alias si motor ini memberitahu kalau 1400 kilometer lagi sudah saatnya servis loh. Jadi ada reminder untuk si usernya itu sendiri kapan kita akan menservis motor ini. Dan boleh dilihat sebenarnya speedometer ini adalah kombinasi dari speedometer analog. So kalau teman-teman lihat di bagian speedometer masih pakai jarum analog biasa, dan di bagian tachometer masih jarum analog, dan di bagian bawah itu sudah full digital. Nah, di bagian bawah ini ada beberapa teknologi yang disematkan. Yang pastinya adanya riding mode dari road, dyna, enduro, dan rain. Sebenarnya ada riding mode enduro pro, tapi harus ada coding plug yang disetting supaya kita mendapatkan riding mode enduro pro itu sendiri. Karena nggak semua orang bisa mengontrol motor ini dengan baik, kekhawatiran BMW pastinya seperti itu. Nah, di samping itu, suspensi yang tadi kita jelaskan sudah terkontrol secara elektronik, juga bisa dikontrol lewat panel yang ada di tangan sebelah kiri, di jempol sebelah kiri. So, bisa disetting hard, soft, normal, dan kita bisa setting untuk satu pengendara dengan barang bawaan, dan selanjutnya untuk dua pengendara. So, ini bisa disetting sedemikian rupa. Selanjutnya, motor juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Kalau teman-teman lihat, ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi buat
teman-teman yang berkendara tidak perlu menarik pedal gas, motornya akan melaju konstan. Contoh, cruise control kita setting di kecepatan 70 km/jam, tanpa perlu kita menarik pedal gas, motor itu akan tetap melaju di 70 km/jam. Sangat cocok untuk perjalanan jarak jauh yang treknya lurus, treknya kosong, jadi tidak perlu tangannya narik gas secara terus-menerus. Selanjutnya ada driving range info. Nah, di sini bisa dilihat ada odometer, trip 1, trip 2, range-nya juga seperti apa. Dan di sebelah kanan ada pemanas hand grip. Nah, mungkin peruntukannya lebih berguna ketika kita touring ke tempat yang benar-benar dingin. So, di sini disediakan pemanas hand grip. Sini ada indikator yang nyala supaya tangan kita tetap steady di hand grip dari motor itu sendiri. Nah, selanjutnya motor ini juga dilengkapi dengan navigasi. So, kontrolnya juga ada, lagi-lagi semuanya dengan hanya menggerakkan jari yang ada di hand grip di sebelah kiri. Jadi semua bisa dikontrol di sini. Namun sayangnya di sini navigasinya kita belum dipasang. Nah, jadi buat teman-teman semua, semua hal yang berkaitan sama motor ini dikontrol melalui speedometer. Wow, mantap ya. Nah, buat R1200 Gas Adventure ini sendiri sudah yang versi keyless, alias versi keyless tidak perlu pakai kunci yang dicolokkan, cukup kuncinya disimpan dalam jarak sekian meter maka motor dapat dinyalakan. Versi keyless itu di atas tahun 2015 buat teman-teman semua. Dan salah satu kendala buat rider, khususnya adalah orang Indonesia, buat motor ini adalah yang pertama, motornya agak berat. Jadi berat dari motor ini adalah 260 kilo. Kalau kita bandingin sama motor-motor yang biasa kita lihat, apa sih, Z800 itu hanya 235, Z900 hanya 210 kilo, R6 dan lain-lain di bawah 200 kilo. Ini beratnya 260 kilo yang pasti sangat berat. Dan motor ini selain berat, motornya juga tinggi. Jadi jarak antara kursi ke bawah itu 89 cm. Alias, iya, udah berat dan tinggi. Jadi potensi kita untuk jatuh bego kalau kita nggak menguasai ya pastinya akan sangat besar. Nah, ini gue contohkan ya. Nah, jadi tingginya 89 cm. Kurang begini, kurang lebih beginilah riding position-nya. So, tinggi gue di 172-173. Jadi, kaki masih agak jinjit. Cuman, suspensinya bisa kita setting. Ketika suspensinya kita setting yang soft, yang pasti ketika kita duduk, akan terasa lebih ambles dibandingkan dengan ketika kita setting dalam kondisi hard suspension. Nah, kurang lebih itulah kita lihat kenapa sih begitu banyak orang yang menggidam-gidamkan untuk memiliki R1200 GS Adventure ini. Toh motornya ganteng, motornya gagah, yang pasti sudah disupport dengan berbagai macam teknologi untuk kenyamanan pada saat berkendara jarak jauh. Nah, kalau kita lihat, apa sih sebenarnya pesaing dari sebuah BMW? Pasti pikiran teman-teman nggak jauh-jauh nih dari motor asal pabrik Italia, yaitu Ducati Multistrada 1200, ataupun mungkin pabrikan Jepang, Kawasaki Versys, walaupun kalau kita bilang Versys hanya 1000cc. Nah, kebetulan kita punya Kawasaki Versys 1000 facelift 2019 yang ada di belakang. Yuk, kita coba lihat sekilas apa sih sebenarnya kelebihan GS dibanding Versys 1000 dan apa sih kelebihan Versys 1000 dibanding GS itu sendiri. Yuk, stay tune bro. Nah, kalau kita lihat, pesaing dari sebuah BMW GS selain Multistrada, Triumph Tiger, dan satunya pasti yang nggak boleh absen adalah pabrikan dari Jepang yang pastinya sangat fenomenal di Indonesia, yaitu Kawasaki. Nah, kalau kita lihat, ini adalah Kawasaki Versys. Siapa sih yang nggak tahu Kawasaki Versys? Saking populernya brand Versys itu sendiri, ada beberapa varian yang dikeluarkan dengan embel-embel Versys. Versys 2,5, Versys 6,5, dan Versys 1000. Nah, untuk Versys 1000 itu sendiri pertama kali diluncurkan tahun 2016 di Indonesia, 4 silinder 1000cc, waktu itu sempat booming. Dan di 2019, versi full model change-nya, area versi facelift-nya masuk ke Indonesia. Dan ini adalah versi facelift-nya, teman-teman bisa lihat. Kalau kita lihat, yang paling kentara adalah bagian tampak depannya. Walaupun ini motor adventure, sebuah motor adventure, tapi karakter dari sebuah motor sport Kawasaki tetap disematkan di motor ini. Kalau teman-teman lihat, motor 250cc, ZX6R, ZX10, sampai ke Versys pun lampu depannya boleh dibilang bentuknya agak-agak mirip. Mungkin kalau ini ditutup, kita ambil bagian depan, orang bakal susah bedain ini Versys 1000 ataupun ZX25R misalnya. Kalau dari segi ukuran dan dimensi, sebenarnya Versys 1000 ini nggak sebesar BMW GS.
terlihat bahwa berat kendaraan dari sebuah versi 1000 adalah 253 kg atau 7 kg lebih ringan dari BMW GS yang 260 kg. Kapasitas tangki 21 liter sedangkan BMW GS 30 liter dan jarak dari kursi ke bawah itu 84 cm atau sekitar 5 cm lebih pendek dibandingkan BMW GS. Itulah sebabnya mungkin motornya lebih cocok untuk orang Indonesia yang tingginya rata-rata 170. Karena itu coba kita duduk di motornya. Lebih tinggi mana sih antara BMW GS dan versi 1000? Ya pasti lebih tinggi BMW GS. Terbukti hanya selisih 5 cm. Nah, kaki lebih firm jika dibandingkan dengan BMW GS tadi. Jadi tinggi gua kurang lebih tadi 172 sampai 173 di versi 1000 yang tinggi joknya 84 cm kakinya lebih firm. Jadi peluang kita untuk jatuh bego pastinya lebih aman lah seperti itu. Nah, tapi dari segi teknologi jangan khawatir, motor ini sudah disematkan berbagai macam teknologi yang boleh dibilang nggak kalah juga loh dari sebuah BMW GS, seperti KTRC, traction control sudah dilengkapi, riding mode sudah dilengkapi atau power mode, dan cruise control pun sudah dilengkapi di motor ini. Jadi boleh dibilang untuk fitur yang nggak sebegitu banyak BMW GS, tapi fitur-fiturnya sangat tepat guna, efisien untuk digunakan dalam perjalanan touring. Nah, jadi kurang lebih itu bagaimana perbandingan dari sebuah top trimnya sebuah motor adventure, yaitu BMW R1200 GS Adventure ataupun K51 dibandingkan dengan Kawasaki versi 1000. CC-nya lebih kecil, kapasitas tangki ini hanya lebih kecil 21 liter, tinggi dari jok ke bawah juga lebih pendek hanya 84 cm ataupun BMW GS yang memang benar-benar peruntukan adalah motor adventure sejati. Mungkin pertimbangannya lah buat teman-teman yang tingginya nggak lebih dari 170, mungkin bisa mempertimbangkan untuk memiliki versi 1000 ini untuk menjadi motor menemani ketika teman-teman dikala touring. Ataupun buat teman-teman yang sudah terbiasa touring jarak jauh, sudah terbiasa bawa motor besar, BMW GS pastinya akan sangat menarik. Oh iya, satu lagi yang lupa, motor ini 4 silinder sedangkan BMW GS 2 silinder. Yang pasti ketika motor ini diganti knalpotnya dengan knalpot aftermarket, suaranya pasti sangat seksi dibandingkan dengan motor 2 silinder pastinya. Nah, jadi buat teman-teman semua, kira-kira pilih mana nih? Apakah memilih versi 1000 facelift dengan desain terbaru, harganya yang pasti lebih bersahabat dan boleh dibilang lebih cocok untuk postur tinggi badan orang Indonesia, ataukah teman-teman tetap memilih BMW GS sebagai sebuah top trimnya, sebuah motor adventure yang pastinya dilengkapi dengan segudang fitur yang bikin perjalanan touring teman-teman semua terasa nyaman. Ayo, itu semua ada di pilihan teman-teman semua. Dan gak bosen-bosennya di sini, kita dari Arenji Motorsport mengingatkan kalau Arenji Motorsport saat ini sedang mengadakan giveaway, giveaway yang sangat spektakuler tahun 2020 ini dengan hadiah utama ZX25R dan uang senilai puluhan juta rupiah. Nah, buat teman-teman semua, jangan sampai nggak ikutan, jangan sampai absen, karena kalau teman-teman nggak pernah nyoba, yang pasti nggak pernah tahu. Karena itu, buat detailnya, buruan lihat YouTube channel RNG pada saat giveaway ZX25R pada tanggal 13 Desember lalu, ataupun lihat Instagram dari RNG Motorsport pada kolom giveaway ZX25R, lagi-lagi pada tanggal 13 Desember lalu. Pokoknya jangan sampai nggak ikutan, pastikan kalian ikutan, dan subscribe RNG TV, dan rekan-rekan yang lain, dan follow Instagram dari Arenji Motorsport. Kurang lebih itu aja. Gua doakan semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan segera mendapatkan motor impiannya. Ketemu lagi dengan gua, Jo Arenji Motorsport, di YouTube channel yang pastinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman setiap hari, Arenji TV. Sampai ketemu, sehat selalu. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.